Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd Kau muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah Demikian juga kaum muslimin muslimat para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, dan Usman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali bersama mempelajari beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut pada kesempatan terakhir atau kesempatan yang lalu kita masih bersama hadis Ummu Sulaim kisah meninggalnya putra Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhumah. kemudian kisah yang sangat menggambarkan kesabaran seorang wanita dan juga kesabaran seorang sahabat. Kemudian, sudah kita ambil beberapa faedah dari kisah tersebut, tinggal satu faedah dari hadis tersebut yang tentunya sebetulnya faedahnya masih sangat banyak. Di antara faedah yang akhir yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa dalam hadis ini memberikan atau hadis ini hadis kisah Ummu Sulaim meninggalnya putra Ummu Sulaim dan Abu Talha radhiyallahu taala anhumah bisa diambil faedah bahwa ada perkara yang bisa membantu seseorang untuk bersabar ada perkara ada satu perkara, ada satu hal yang bisa membantu seseorang untuk mempermudah dalam bersabar. Apa itu? Dikatakan oleh Syekh Salim bin It al-Hilali bahwa perkara tersebut adalah keyakinan seorang hamba, kesadaran seorang hamba bahwa dia dan keluarganya, harta, serta segala yang dia miliki, hakikatnya adalah milik Allah. Kalau seorang hamba meyakini hal ini, maka akan mudah baginya ketika suatu saat secara tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia cintai entah itu bagian dari dirinya ataupun kerabatnya ataupun hartanya. Jadi dia harus sadar sesadar sadarnya bahwa dia keluarga harta itu adalah milik Allah. Di antara miliknya adalah di antara milik Allah adalah badan kita, badan Sebagian kita mungkin diambil sebagian oleh Allah badannya. Ada orang yang tadinya kuat perkasa, tiba-tiba tubuhnya mati, mati separuh alias apa, stroke. Kalau tidak siap, kondisi psikis kejiwaan, maknawi orang tersebut akan jatuh. Nah bagaimana supaya semangat? Ini teori gampang ya. Supaya semangat adalah bahwa dia meyakini bahwa tubuhnya itu miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang dan apa yang di di bumi semuanya milik Allah. Sehingga suatu saat bagian tubuhnya diambil oleh Allah, dia pun gampang bersabar. Ini sudah diambil oleh yang punya tinggal kita mempersiapkan sebaik-baiknya apa yang diberikan oleh Allah digunakan untuk perkara-perkara yang baik sehingga tidak menyesal tatkala diambil oleh Allah. Ini diantara perkara yang e, bisa diambil dari hadis ini dan ini tepat sekali dengan firman Allah Taala di dalam surat Al Baqarah ayat 155 100 56. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sabirin" dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mampu bersabar. Orang-orang yang mampu bersabar Beri kabar gembira Siapakah orang-orang yang mampu bersabar Yang mudah dalam melaksanakan kesabaran Alladzina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yaitu orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan inna lillah kami adalah miliknya Allah wa inna dan kami ilaihi kepada Allah rajiun akan kembali ini Perkataan yang tentu keluar bukan hanya dari lisan saja, akan tetapi dari hati yang dalam. Nah, orang yang mampu bersabar itu orang yang meyakini inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini perkara-perkara yang membantu kita untuk eh, apa? Namanya bersabar, ada perkara yang lain akan tapi cukup eh, saya cukupkan faedah ini. dari hadis ke 44 kita akan masuk ke insya Allah. Berkata, hadis ke 45 insyaallah berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairata radhiyallahu taala anhu hadis ke-45 wa an Abi Hurairata radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Laisa syadidu bis sura'ah Laisa syadidu bis sura'ah Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang-orang lain dalam pergulatan. Jadi standar kekuatan orang itu bukan keperkasaan tenaga. Jago gulat, jago engkol, tukang pukul ya, bukan itu. Jago angkat besi. Atau mungkin jago tolak peluru. Keperkasaan seseorang tidak diukur dari tenaganya. Laisa syadidu bisuraah. Orang yang perkasa itu bukan orang yang pandai mengalahkan orang lain dalam pergulatan. syadidu Alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Akan tetapi tiada lain bahwa orang yang perkasa adalah orang-orang sesungguhnya tiada lain orang yang perkasa itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah. <coughs> orang yang mampu menguasai dirinya tatkala tatkala marah. Hadis ini muttafaqun alaihi Hadis ini menggambarkan kepada kita sebuah pemahaman yang bertolak belakang dari pemahaman sebagian manusia bahwa orang yang perkasa adalah orang yang kuat tenaganya Mereka menganggap bahwasanya orang yang perkasa sebagian manusia takjub Apabila melihat orang yang tenaganya kuat, demikian juga pandangan-pandangan yang lain. Sebagian manusia mengatakan bahwa orang yang kaya itu adalah yang demikian dan demikian. Demikian juga dalam pandangan yang lain, orang yang mulia itu adalah orang yang demikian dan demikian. Nanti. Hadis ini mengajarkan kita untuk memandang satu perkara sesuai dengan hakikatnya. Jadi seorang muslim itu tidak tergesa-gesa dalam menilai. Tapi dia betul-betul melihat hakikat satu perkara. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, Taghyirul islami lima fuhumil kuwah al jahili Islam merubah pemahaman kekuatan menurut orang-orang jahil menurut orang-orang jahil bahwa kekuatan itu adalah orang yang kuat tenaganya ini dirubah oleh Islam bagaimana orang yang kuat menurut Islam orang yang menurut orang yang kuat menurut agama Islam adalah orang yang akhlaknya mulia ila akhlakin karimatin tabni orang yang kuat itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia yang darinya terbangun kepribadian muslim yang istimewa Fa nasi huwa man malaka Orang yang paling kuat menurut agama Islam adalah orang yang menguasai emosi jiwanya. Sehingga tidak mudah menuruti hawa nafsunya. Itu orang yang kuat. Di sini dikatakan Orang yang menahan jiwanya dari kemarahan dan bisa diambil faedah bahwa setiap orang yang bisa menahan jiwanya dari segala macam bentuk gejolak, itulah orang yang kuat. Ketika dia marah, kemudian dia bisa menahan dirinya untuk tidak meluapkan kemarahannya, maka itulah orang yang kuat. Ketika dia tertarik dengan sebuah pancingan syahwat Kemudian dia tidak tidak tergoda dengan syahwat seperti itu, ya, syahwat yang haram, maka itulah orang yang kuat. Berarti orang itu bertingkat-tingkat ya kekuatannya. Ada yang bisa ngempet banget, berarti orang yang kuat banget. Ada orang yang kadang bocor, masih suka marah. Oh berarti kekuatannya belum belum pol. Ya. Demikian juga dalam masalah menghadapi godaan syahwat. Ada yang badannya kudai akan tapi mengikuti arus syahwat. Berarti dia walaupun berbadan besar maka dia bukan orang yang yang kuat hakikatnya. Tapi ada masya Allah badannya kecil sama syahwat bukan nggak tertarik sama ada ketertarikan ya. ada ketertarikan dengan syahwat dan godaannya tapi dia bisa menahannya itulah orang yang yang kuat jadi islam ini merubah standar sesuatu eh, perkara Menurut pandangan jahiliah itu demikian, maka menurut Islam seperti ini. Jadi standar dalam memandang satu permasalahan itu dirubah oleh Islam. Contohnya adalah dalam masalah kekuatan ini. Jadi kuat itu bukan hanya kekuatan naga, tapi bagaimana seorang bisa mengekang hawa nafsunya. Entah, sehingga dia tidak melampiaskan kemarahannya atau tidak melampiaskan syahwatnya. Itulah orang yang kuat. Demikian juga dalam masalah kekayaan, kekayaan itu orang mungkin akan mengatakan seorang yang kaya itu adalah orang yang rumahnya gede, penghasilannya banyak mungkin juga jabatannya masya Allah tinggi, ya kemudian barangnya juga banyak, perabotannya juga banyak. Ya. Ini dirubah oleh Islam, dibalik. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisal ghina an kasratil arad." Kaya itu bukan orang yang banyak perabotannya bukan orang yang banyak hartanya laisal ghina bikasratil mal kaya itu bukan banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang walakinnal ghina atau akan tetapi sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa sifat qanaah Menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, diberi banyak bersyukur, diberi sedikit pun cukup. Itu namanya kaya. Kenapa dia sudah tidak butuh? Tidak butuh lagi kepada yang lain. Sudah, apa yang diberikan oleh Allah kepadanya itu yang dia terima, dan itu yang dia syukuri, dan itu yang dia butuhkan sudah dia nggak butuh kepada yang lain lagi taruhlah seorang hari ini makan nasi plus ikan asin plus oseng-oseng kangkung cukup atau enggak enak banget segane sego banget jangan jangan kangkung lawoi iwak asin. Sebagian orang Masya Allah merasa tenang dengan Lauh tiap hari kayak gitu. Tapi sebagian orang, makanya ini orang yang kaya ini. Orang yang kaya ini. Tapi sebagian orang, Masya Allah, sudah penghasilannya gede. Sekali bisnis mungkin 3M masuk. 3M sekali orderan nol pinten niku 3M 3M sanga 3000 juta kira-kira iso ngurip pirang tahun nih 3000 juta nek sejuta sebulan nek 3000 berarti 3000 bulan berapa tahun berapa tahun? 3000 bulan. Yes, hitung dewek lah nggih. 50 tahun? Berapa? 3000 dibagi 12 berapa? Banyaklah ya. Kalau 10 saja berapa? 300 ya. 300 tahun. Eh 30 ya. 30 tahun. 300 ya betul. 300 bulan. Masya Allah, hitung lah pokoknya. Oke, sekali order 3 M, Masya Allah. Tapi dia merasa butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu, Masya Allah. Makan pun merasa nggak puas dengan apa yang ada di hadapannya. Sama-sama oseng-oseng kangkung. Tapi kepinginnya oseng-oseng kangkung sing regane apa? Larang neng restoran. Padahal rasanya pada baik. Sing jenenge cah kangkung anggeris melbu restoran regane pun beda. Pada pada ikan bakar, nekel iwak, sunduk dewek bakar. Dengan yang dibakarkan di restoran. Dia nggak terima dengan yang bakar sendiri atau dapat dari tetangga ikan bakar. Pinginnya bakaran yang restoran. Sehingga kalau disuguhi makanan yang sederhana dia nggak puas. Pingin cari yang lain. Ini namanya bukan orang kaya. Meskipun duitnya ngaduk, meskipun uangnya banyak. Sudah punya ini, pingin punya ini lagi, pingin punya ini terus merasa tidak puas, butuh merasa nggak cukup, ini namanya orang miskin. Yang dia masih butuh kok, berarti kan miskin. Orang kaya itu kan orang yang sudah nggak butuh macam-macam. Makanya dalam pepatah dikatakan, <tuh> kuntadha qalbin konu fa malikud dunya sawa. <tuh> Kalau kau memiliki hati yang konaah, hati yang merasa serba nobo cukup maka engkau kedudukan engkau dan kerujuk kedudukan raja-raja di dunia sama pengen jadi raja konaah jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membalik standar kaya itu bukan banyaknya harta tapi kaya itu adalah letaknya di dalam hati ini contoh yang dibalik kalau tadi kan kekuatan, sekarang kekayaan. Ada lagi yang dibalik adalah masalah kebaikan seseorang. Seorang dikatakan baik, seorang dikatakan mulia, itu bagaimana? Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang mulia itu orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Orang yang mulia adalah orang yang pakaiannya parlente. Orang yang mulia itu adalah orang yang Terkenal oleh orang banyak, orang mulia itu adalah orang yang apabila bicara, semuanya ngangguk-ngangguk dan manut. Orang yang mulia itu adalah orang yang apabila sekali tunjuk, semua orang menuju kepada yang ditunjuknya. Ini apabila mengarahkan kepada sesuatu, semuanya ikut. Itu pandangan sebagian orang. Orang yang mulia itu menurut sebagian orang adalah orang yang apabila dia minta sesuatu pasti dituruti. Itu menurut pandangan sebagian orang. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin merubah. Suatu saat, <tuh> sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan sahabatnya. Famarra rajulun min nas. maka lewatlah di depan mereka berdua seorang dari kalangan e, elit tampak dari pakaiannya dan kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang duduk, duduk di dekatnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi apa pendapatmu tentang orang yang baru saja lewat? Maka kata sahabatnya, radhiyallahu ta'ala Anhu tidak disebutkan siapa dia. <coughs> Hada min asrafin nas. Oh, orang ini orang yang mulia. Hariyun idza khataba an yunkah wa an yuzawwaj. Orang yang semacam ini, kata sahabatnya, melanjutkan, "Kalau dia melamar, pasti dinikahkan." Lamaran itu diterima, jadi begitu. Eh, Bapak saya datang ke sini untuk melamar. Oh iya, ya, ya masya Allah, ya, ya. sebentar, Pak. Melamar pekerjaan, oh, masya Allah, <laughs> dikiranya melamar. Apa anak? Ya saya datang ke sini untuk melamar putri bapak. Langsung, oh enggak enggak, 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 enggak pak, enggak pak. Sudah saya harapkan dari dulu. Si wanitanya juga, kalau enggak sama dia enggak mau. Ya, yes. khataba <tuk> an Kalau ngelamar, pasti dinikahkan segera. Wa idha syafa Kalau dia memberikan rekomendasi, pasti dikabulkan. Cepat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diam setelah mendengar komentar sahabatnya tentang orang yang lewat tadi. Tiba-tiba lewat orang yang kedua. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya yang ada di sampingnya, Ma rokyuka fi hada. Kalau orang ini apa pendapatmu? Kata sahabatnya, Hada min fukarail muslimin. Oh ini orang miskin ya Rasulullah. Ini kelihatan dari dandanannya, pakaiannya, Wah harion orang yang semacam ini kata para sahab kata sahabatnya idah kata bah layu kalau ngelamar pasti ditolak mirip jaringan pengalaman terenggengi ini kalau ngelamar ditolak ini syafa syafa kalau memberikan rekomendasi nggak digubris jadi kalau usul itu usulannya di Allah ya terima kasih usulannya ya usulan ditampung tapi ditampung saja ya. jadi kalau memberikan rekomendasi pasti nggak digubris Wa la yusma kalau dia bicara nggak dipedulikan Bayangkan. ini penilaian sahabat tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diam sejenak kemudian mengatakan, "Haza. Ini orang yang kedua ini," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Khairun jauh lebih baik mil al-ardi mithla hadza." Jauh lebih baik dibandingkan orang yang pertama sepenuh bumi. Masya Allah. Orang sepenuh bumi sih seberapa jumlahnya? Sekarang jumlah penduduk bumi berapa? Sekitar 5M, bukan 200 juta. 5M mungkin lebih. Kalau Indonesia sekitar 300 atau 200 juta. Kata Rasul SAW orang yang kedua yang fakir, dari golongan fakir, yang kalau dia bicara enggak digubris, kalau dia memberikan rekomendasi enggak bakal diterima, kalau dia ngelamar pasti ditolak. Ini ternyata kata Rasulullah Wasallam jauh lebih baik dibandingkan, kalau seorang saya Indonesia, 200 juta orang yang pertama dibandingkan 5 miliar orang yang pertama. Masya Allah. Ini kedudukan semacam ini tidak diketahui oleh setiap manusia. Dari mana orang itu bisa mencapai kedudukan semacam itu? Hatinya Allah la ila. ila jasadikum. Allah tidak melihat kepada beleger bentuk kalian, tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada penampilan wajah kalian. Walakin yanduru ila kulubikum. Allah akan melihat kepada hati kita. Sama halnya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hampir mirip. Ketika suatu saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Dhar. radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bersabda kepada sahab, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dhar radhiyallahu taala anhu ya Abu Dhar wahai Abu Dhar irfa basaraka coba perhatikan coba perhatikan irfa basaraka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam coba cari arfa rajulin fi hadzal masjid arfa masjid. Coba perhatikan dan cari orang yang paling mulia yang kamu lihat di masjid ini. Maka Abu Dhar pun mengelilingkan pandangannya di masjid. Masjid Nabawi. Dilihatnya di sana ada seorang memakai baju yang parlente, rapi, necis. Kata Abu Dhar, Hada Itu orang itu ya Rasulullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun diam. Kemudian beliau mengatakan untuk kedua kali, Ya Abu Dhar, irfa basarab. Coba angkat pandanganmu. Fandur. tarahu fi masjid. Coba perhatikan, cari orang yang paling buruk Orang yang paling sederhana Yang kamu lihat Yang paling rendah kedudukannya Yang kamu lihat di masjid ini Maka Abu Dhar pun mengelilingkan pandangannya Dan pandangannya terpancang Pada seseorang yang sedang duduk Pakaiannya itu pakaian yang usang Usang itu lecek Mungkin banyak tambalannya Ya sudah banyak peta butanya peta buta ya. nek kelambine putih yang ngerti buka ingin mrikine wonten apa ne skandel ora iso di ora disikat ya. terus di sini sudah isilah titik-titik di bawah ini titik-titik ayo iteng ngono jadi sudah apa angger ngumbai wong lemres, mboten nangge mesin cuci Lemres nangge napa tangan keburu udan jadi telas terus metu napa ne Teritip. metu tritipe ya istilah titik-titik di bawah ini jadi bajunya itu baju model-model gitu ya kemudian mungkin ya itu dilihat oleh Abu Dzar ada ya Rasulullah itu orang itu itu orang yang paling rendah kedudukannya Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Walladhi nafsi Demi zat yang jiwaku ada di tangannya Hadar rajul Ini orang yang pakai baju yang usang Yang kamu kira dia adalah orang yang paling rendah kedudukannya Hadha afdalu qiyamah Min misli Bimil ardi Bikurabil ardi Orang yang kamu pandang paling rendah tadi, wahai Abu Dhar di sisi Allah jauh lebih utama kelak pada hari kiamat dibandingkan orang yang pertama sepenuh bumi, masyaAllah. Oleh sebab itu, ini contoh-contoh saja. Contoh-contoh Islam itu merubah, merubah sesuatu itu menjadi uh, berbeda dengan pandangan sebagian orang yang yang ada. Makanya. Terkadang kita ini mengatakan ya yang namanya anak sudah sukses itu ya kalau sudah punya rumah sendiri, kemudian punya pekerjaan tetap, kemudian punya mobil. Kasihan dong anak-anak yang rumahnya masih apa? ngontrak, kemudian nunut mertua walaupun ada yang nunut mertua ya. Kemudian jadi itu kontraktor tadi pindah sana pindah sini, kemudian mobil ganti-ganti tiap hari, kadang platnya ini, kadang platnya itu alias naik apa angkot, ya, masya Allah, mobilnya ganti-ganti mendina, -ganti ya. kasihan dong seperti itu. Maka kita katakan justru seharusnya kita memandang nilai kesuksesan itu adalah ketika seorang itu betul-betul hatinya tunduk kepada Allah. Dari hadis ini Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ingin mengajarkan kita memandang itu sesuai dengan hakikat. Ini contoh-contoh bahwa Islam itu merubah satu pandangan jahili, pandangan orang-orang jahil terhadap satu perkara yang mengatakan bahwasanya keberhasilan itu adalah dilihat dari hartanya, yang mengatakan bahwasanya kedudukan itu dari jabatannya ataupun kekayaannya yang yang mengatakan bahwasanya kekuatan itu adalah dari tenaganya itu semua dinafikan tapi bukan berarti orang kuat fisiknya orang tinggi kedudukannya di dunia orang kaya tidak memiliki manfaat kalau mereka mendasari fisiknya dengan kekuatan iman hartanya dengan kekuatan iman jabatannya dengan kekuatan iman maka dia menggabungkan dua kebaikan sebagaimana disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Al mu'minul qawiyyu khairun min al mu'minid dha'ifi kullin khairun mu'min yang kuat ini yani kuat fisik dan jiwanya jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah fisik ataupun lemah jiwanya dan setiap orang itu masing-masing dari orang yang mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah memiliki keba kebaikan karena masih memiliki ke keimanan wallahu taala a'lam bi as-shawab yang selanjutnya faedah selanjutnya dari hadis ini adalah mujahadatun nafas wa mtilaku zimamiha ashaddu min mujahadatil adu Memerangi jiwa dan menguasai jiwa itu jauh lebih berat daripada memerangi musuh. Memerangi jiwa itu jauh lebih berat dibandingkan memerangi musuh. Banyak orang yang, kalau disuruh berkelahi, kuat, akan tetapi tidak setiap orang yang kuat berkelahi kuat berdiri beberapa menit di belakang imam untuk sholat. Ada orang yang masya Allah kuat menahan lapar dahaga untuk perjalanan sekian dalam rangka mencapai prestasi, tapi diper, diperintahkan untuk menahan lapar dan minum dalam puasa bulan Ramadan nggak kuat. Wallahu taala alam bisawab ini semua menunjukkan bahwa mujahadatun nafas lebih berat daripada mujahadah melawan musuh wallahu taala alam kemudian selanjutnya hurmatul i'tida' al-akharin fi halatil ghadab wa ghairihi bahwa melampiaskan kemarahan dalam kondisi marah itu tidak boleh dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain disebutkan la taghdab tiga kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kata para ulama, makna dari jangan marah adalah jangan kau mendekati sebab-sebab perkara-perkara yang menjadikan kamu marah. Itu sebelum marah. Dan ketika ditimpa marah, artinya adalah jangan kau melampiaskan kemarahanmu. Jadi melampiaskan kemarahan itu dilarang oleh agama sebagaimana juga mendekati perkara-perkara yang bisa menimbulkan kemarahan. Allahu taala alamu demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. ya dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa eh, jangan kita ini tergesa-gesa dalam menilai satu perkara. tapi hendaklah nilai perkara tersebut dengan kaidah-kaidah syariat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.